motor kami masuk ruang IGD gawat darurat, lagi diperbaiki oleh ya. Hello, ini motor kami terkendala, ini injeksinya mati sehingga saberat. Minyaknya nggak jalan, jadi kami harus menunggu operator untuk memperbaiki motor kami. Perjalanan masih jauh, di motor kami sudah mati duluan. Ini perjalanan yang sangat menyebalkan ini. Kami sudah berusaha dan kenapa motornya aja? Aduh, bahaya ini, Jak. Mungkin injeksinya kurang baik. Kurang baik. Ya. Jadi enggak bisa hidup dia, Jak. Bisa ini. Sudah berapa detik, berapa menit kita menunggu? Sudah 1 jam lebih. Dia Oke. Jadi dia turun kita. Oke. Oke, sekarang kami mau menuju bengkel ini. Kami berjalan dulu sekitar 1 kilometer. Ini kami lagi jalan ini, perjalanan kampret. Jalan yang jelek. Nah, berlumpur deh ini jalan ini. Kampret. Nih, ada orang kampung saya ini. Kan. Semangat, Jak. 45. Aduh. Jauh perjalanan ini. Baiklah, saya akan mencoba menghidupkannya atau insya Allah ya. Mati.
Semoga abang aja belum baru datang. Itu paru-parunya yang sudah kotor nih. Sekarang kami berada di bukit putih namanya ini. Gunung putih. Nah, kita ini jalan kami menuju ke kita ada gunung sana. Oke ya. Tadi kami sudah senang aja. Setelah selesai kami menunggu hujan dan hujan sudah reda, motor ini lagi yang bermasalah, brother. Motornya nggak mau hidup. Kata dokternya, setelah dikasih obat antibiotik pada motor ini, katanya nanti pas keren di kampung ini tidak akan mogok. Ternyata mogok yang ini luar biasa menyebalkan, kawan. Ini baru pertama kali saya mengalami perjalanan seburuk ini. Oke guys, bala bantuan dari kampung sudah datang. Kebutuhan sudah disampaikan secara mudik. Nah, sudah datang saudara-saudara dari kampung. Nah. Bala bantuan dari kampung sudah datang ini sejak ini. Kami akan pergi lagi ke kampung. Motor sudah dioperasikan oleh dokter-dokternya.